Tidaklah Allah mendatangkan satu bala kepada seseorang, melainkan telah didatangkan orang menegur dia. Kalau orang dah tegur dia, siapa pun orang itu, dia tak buat, maka tunggulah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teguran daripada Allah, tak ada siapa yang boleh bantu kita. Satu kaum tidak dibinasakan kecuali diutuskan orang yang basyirau wa nadhira, memberi peringatan. Hari ini sama juga, seseorang tu kalau nak kena kafarah atau nak kena bala daripada seorang, Allah tu maha penyayang. Didatangkan orang akan menegur dia. Mungkin orang sekeliling dia, suami, mungkin isteri, mungkin anak, mungkin menantu, mungkin mertua. Sebab tu Sayyidina Ali kan pesan, dengar satu teguran, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dicakap, jangan siapa yang bercakap. Kalau kamu tengok siapa yang bercakap, takut kamu tak terima kebenaran itu. Kan? Ha, ni.